Anda bersama dengan saya, Tracy C. Idol, Dewi Remaja 2022 dalam media hiburan Trivia. Oke, pertama orang selalu ingat saya ini berasal daripada kota Kinabalu. Tapi sebenarnya tidak. Saya berasal daripada Keningau dan mama dan bapa saya tu punya kampung di Tambunan dan Tenom. So basically saya orang Keningau, Tambunan dan Tenom tapi menetap di kota Kinabalu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya pelajar muzik. Memang dari sekolah lagi saya pelajar muzik di SMK Keningau 2 dan saya pandai main alat muzik tradisional dan modern. Saya pandai cipta lagu. Saya juga merupakan pelajar yang terlibat dalam choir, and then saya pandai menyanyi dan juga cipta lagu, dan satu lagi saya pandai rap. Ha. Okay. Shot lagi tepi muka. Okay. Alright, fakta ketiga pasal saya. Okay, macam yang kamu semua tahu, sebelum ni saya pernah join pertandingan Undung Kadau dan itu merupakan pertandingan yang pertama saya join, dan thankfully saya dapat top 21 di state, and then saya dapat gelaran Tati Topiodo iaitu Miss Natural Beauty and Miss Beautiful. Fakta keempat menarik pasal Tracy. Alright, saya mau bagi tahu kamu dulu. Waktu audition Dewi Remaja di Sabah tu, sebenarnya saya last minute sudah pergi. Waktu tu hampir tutup audition kalau Tracy lab. Sebab kan waktu tu sebenarnya Tracy ada shooting dengan drama. But then besok dia tu ngam-ngam kena drag scene. So banyaklah manager untuk saya suruh pergi audition. Tapi waktu tu berfikir juga, maukah tidak, maukah tidak. Sebab macam malah sudah mau join beauty pageant bah, macam begitu. Tapi Tracy pergi je lah, sebab waktu tu tidak membuat apa-apa kan. Pergi je cuba-cuba, tapi dia sangka pula dari perjalanan dari perjalanan Dewi Remaja tu menjadi kejuaraan untuk Tracy. So thank you so much everyone yang support. Alright, fakta kelima pasal Tracy. Okay, hari ini Tracy akan kongsi apa makanan yang Tracy suka dan tidak suka. Tracy sangat suka makan ayam, ayam goreng, ayam penyet, apa-apa saja asalkan ayam. Dan Tracy suka tom yum. Dan paling Tracy tidak suka makan, mau tahu apa? Kuning telur. Kalau ada telur, putih telur saya makan. Yang kuning tu saya tidak mau makan. Lepas tu, Tracy tidak makan makanan-makanan yang mentah. Semua makanan-makanan mentah susah. Jadi, Japanese food is not my go-to food. Itu saja. Bye!